Hai guys, kenalin aku Naila. Aku dari manajemen angkatan 2020. Di sini aku mau ngajakin kalian buat keliling Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Yuk, ikutin terus. Nah guys, sekarang di depan aku ada gedung dekanat. Kalian pasti tahu kan gedung dekanat adalah salah satu ikon di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Yuk masuk! Kalian bakal disambut dengan hangat oleh sivitas yang ada di gedung dekanat. Ini adalah beberapa ruangan yang ada di lantai 1 gedung dekanat. Yuk, kita naik ke lantai 2. Di lantai 2 ada ruang dekan FEB. Dan di sebelah ruang dekan ada beberapa ruangan lain. Salah satunya adalah ruangan wakil dekan. Di lantai 3 ada hall Pertamina. Hall Pertamina itu adalah hall atau yang biasa disebut dengan aula yang digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan. Nah, itu dia isi dari gedung dekanat. Sekarang di sebelah kanan gedung dekanat ada gedung laboratorium kewirausahaan. Gedung ini biasanya digunakan mahasiswa untuk melakukan berbagai kegiatan. Daripada kalian kepo, langsung masuk aja kali ya. Di lantai 2 gedung kewirausahaan ada ruangan co-working space. Tempat ini bisa digunakan mahasiswa untuk belajar bersama, berdiskusi, dan melakukan kegiatan lain yang menunjang kegiatan perkuliahan. Selanjutnya ada iLabs, yaitu salah satu lab komputer yang ada di FEB, tempatnya ada di gedung kewirausahaan. Lab ini digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran mahasiswa. Selain itu, ada iStudio atau yang biasa disebut Studio iCafe. Tempat ini digunakan mahasiswa untuk live streaming, recording, dan sebagainya. Di lantai 3 ada auditorium laboratorium kewirausahaan. Tempat ini digunakan seperti hall-hall yang lainnya, yaitu melakukan berbagai kegiatan mahasiswa. Dari gedung kewirausahaan. Sekarang di depan gedung kewirausahaan ada gedung laboratorium. Di gedung laboratorium banyak fasilitas mahasiswa yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan perkuliahan. Sekarang kita udah ada di depan gedung laboratorium. Nah, langsung masuk aja yuk.
perpustakaan yang terletak di gedung laboratorium. Buat kalian nih yang mau belajar, mencari referensi buku, bisa banget buat kesini. Laboratorium ini adalah tempatnya mahasiswa IUPI belajar. Nah, itu dia isi dari gedung laboratorium. Sekarang di belakang gedung laboratorium ada gedung PKM. Gedung PKM terdapat beberapa sekre dari Ormawa FEB Unggit. Antara gedung laboratorium dengan dom. Dan dom sendiri adalah tempat yang digunakan mahasiswa untuk berkumpul, berdiskusi, dan bersantai bersama-sama serta melakukan kegiatan yang lain. Nah, di sebelah dom ada food court atau bisa disebut juga sebagai kantin. Kalian tahu kan kantin kayak gimana? Jadi langsung lanjut aja yuk ke fasilitas selanjutnya. Merupakan ruang kelas yang ada di gedung A. Udah nih dari gedung A. Nah, di sebelah kanan gedung A ada gedung B. Di gedung B ini tempatnya mahasiswa akuntansi kuliah. Nah, kalau ini adalah ruang kelas yang ada di gedung B. Nggak jauh beda ya isi dari gedung A sama gedung B. Lanjut yuk ke sebelah kanan lagi, ada gedung C. Nah, di gedung ini tempatnya mahasiswa ilmu ekonomi dan ekonomi Islam kuliah. Ini adalah ruang kelas yang ada di gedung C.
ini adalah hall yang ada di gedung C. Hall ini berguna seperti dengan hall-hall yang lainnya, yaitu untuk melakukan berbagai kegiatan mahasiswa. Yang terakhir ada Masjid FEB atau yang biasa sering kita sebut sebagai Mas Eko, yaitu Masjid Ekonomi. Itu dia teman-teman, kalian semua udah aku ajakin keliling-keliling kampus FEB. Pasti kalian udah gak sabar banget nih buat kesini. Dan di depan kita sekarang ada yang lagi dibangun. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, kalian bisa cek terus di channel ini atau bisa juga di Instagram BEM FEB Undip atau bisa juga di podcast Suara Kampus Kuning yang ada di Spotify. Oke, gitu aja teman-teman. Sampai jumpa.